Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Hai, assalamualaikum, selamat malam, selamat malam ataupun selamat petang kepada semua. Alright. Okay, so ini adalah hari yang first of all cikgu nak check dulu adakah suara cikgu jelas? Suara jelas, okay? Semua okay? Jelas? Alright. And then cikgu juga nak check adakah gambar cikgu semua keluar elok. Okay, elok. Alright, so welcome to the mula awal 11 hari marathon belajar SPM. Ini adalah hari yang keberapa? Ini adalah hari yang ketujuh. Okay, hari yang ketujuh. So kita ada balance lagi 4 hari lagi. Okay. Ini adalah hari yang ketujuh di mana hari ini special untuk kamu semua since kebanyakan kamu adalah student-student SPM. So topik hari ini adalah kita bukan nak belajar tentang macam mana subjek-subjek SPM, tetapi apakah persediaan awal untuk kamu sebelum kamu nak pergi ke SPM tu. Okay, so cuba kamu beritahu dekat cikgu apa impian kamu? Maksudnya apa perjalanan kamu next after SPM ni apa? After SPM ni apa? After SPM ada yang cakap nak pergi matrix, ada yang nak kata nak pergi universiti, ada yang nak pergi college, ada yang nak pergi overseas dan sebagainya. Betul? So topik hari ni adalah more towards preparation after SPM. Macam mana kamu nak dapatkan biasiswa? Okay, sebab apa kita bawakan topik ni untuk kamu? Sebab kita percaya ramai orang yang insyaAllah, of course, kamu after kamu habis SPM, kamu akan melanjutkan pelajaran.
pergi ke universiti ke Matrix ke mana-mana tempat yang kamu nak pergi, yang kamu nak sambung belajar. Tapi ramai orang yang terlepas pandang satu benda penting, iaitu kos, okay, ataupun yuran untuk pengajian after kamu nak after SPM, which is kamu nak sambung belajar nanti, adalah sangat tinggi. Okay, so beasiswa ni sangat penting untuk kamu supaya kamu bersedia, supaya kamu dapat mengurangkan ataupun meringankan kos kamu, beban kos untuk kamu nak sambung belajar. Tapi ramai orang yang dia start fikir benda tu bila dia dah habis SPM, okay, ataupun dah dekat sangat dengan SPM, which waktu tu kamu dah tak ada banyak benda dah yang kamu boleh buat. Faham tak? So sangat penting untuk kamu clear apakah benda yang kamu perlu score, apa benda yang kamu perlu prepare sebelum kamu nak masuk ke KYM exam, sebelum kamu nak masuk ke trial. Okay, sebelum kamu nak masuk ke trial SPM, sebelum kamu nak masuk ke SPM yang sebenar, sangat penting untuk kamu tahu dengan clear, dengan jelas apa benda subjek yang kamu perlu score. Okay, dia umpamanya macam ni lah. Siapa sini pernah pernah tengok ataupun pernah main dart? Tu balik. Pernah tengok ke, pernah dengar ke orang main dart? Okay, soalan cikgu, kalau kamu ada jarum dart tu, tapi kalau kamu tak ada dia punya papan dart tu, kamu boleh main tak? Boleh. Apa jadi kalau kamu ada jarum dart tapi papan dart tu tak ada? Jadi apa? Boleh nak main, tapi kamu akan baling, kamu tak ada arah tuju, tak clear dengan target. Faham tak? So sama juga dalam kes ni, dalam kes SPM ni, bila kamu tak clear dengan target, kamu pun tak tahu kenapa kena dapat A cikgu, kenapa kena dapat straight A. Kalau faham tak? So kita nak bagi kamu that orang panggil apa bukan scoreboard, apa benda tu, board tu lah, board, target board tu, supaya kamu clear. Kamu nak A, mungkin sekarang ni kamu baling dia duduk dekat bulatan tu, dekat hujung kat luar. Kamu nak aim untuk pergi kat tengah-tengah tu, bull's eye nama dia. Kamu nak target dekat situ. Sekarang ni kamu dekat sini, kamu nak baling banyak kali, baling sampailah makin lama makin tepat kepada sasaran. So, bila kita kena tepat dengan sasaran, insyaAllah kamu akan dapat scholarship ataupun beasiswa tu. Faham tak? Kalau kamu tak nampak board tu dengan jelas, macam mana kamu nak baling? Kamu akan baling dekat adik kamu ke? Dekat kucing ke? Jangan baling dekat kucing. Dekat katil ke? Baling dekat mana-mana lah tempat lain, dinding ke? Faham? Sebab kamu tak clear dekat mana aku perlu score. Ha, itulah fungsi dia, apa benda yang kita nak sampaikan malam ni. Alright? By the way, tahniah kepada semua yang berada di dalam sesi ni, hari yang ketujuh. Hari ini adalah hari yang ketujuh bersama dengan Sir Riz untuk bercakap tentang kita punya scoreboard ataupun target untuk mendapatkan beasiswa ataupun scholarship. Alright, sebab Sir Riz dia dah berpengalaman dapat dua, berapa kali nanti dia cerita, berapa kali dia dapat full scholarship. Tapi before that, cikgu nak menjemput student inspirasi PTDI yang mana mendapat result yang cemerlang. Okay, so tanpa melengahkan masa, cikgu nak menjemput Hasha. Okay, Hasha Adeline, ada? Dah ready? Hasha Adeline, dah buka kamera ke belum? Mana dia? Tak ada. Hasha tak ada. Okay, kita pergi kepada Nuha dulu. Hasha ada. Alright, Hasha. Dah ready ke? Belum? Hello? Ada, tinggal gambar kartun je ni, mana muka kamu? Sekejap. Hilang muka dia okay. Saya tutup kamera tadi, lupa buka. Okay, so Hasha, kamu boleh perkenalkan nama, and then sekolah, and then negeri sekolah, and then bukan negeri sekolah, negeri tempat tinggal kamu, and then kamu punya aliran. Okay,
Okay, nama saya Nur Hasyadlin binti Muhammad Khairi. Saya sekolah dekat SMK Petatan Sabah. Saya duduk di Sabah. Aliran? Saya ambil aliran Sains Sastera. Sains Sastera, maksudnya kamu ambil bukan aliran? Bukan. Ya, bukan. Alright. So Hasha, kalau kamu boleh share result SPM, kamu dapat berapa A? Saya dapat 5 A solid, 2 A minus, 1 B plus dengan 1 B. Itu A lah. 7 A. Alright. Tahniah kepada Hasha, pelajar yang daripada Sabah dapat 7 A. Alright. So kita nak pergi kepada fast forward. Apakah subjek yang kamu dulu, before this, kamu maybe struggle and then mungkin dapat markah yang biasa-biasa je, and then subjek ni bila kamu jumpa je PTTI, dia meningkat dengan mendadak dan result dia adalah dalam SPM tu mungkin dapat A ataupun dapat peningkatan yang mendadak. Subjek apa kalau kamu jumpa daripada before dan after? Subjek maths, sains, sejarah. Okay, maksudnya sebelum math, science dan juga sejarah ni kamu dapat berapa? Sebelum ni dapat C, B gitu. D ada. D pun ada. Okay, and then after kamu PTTI tu kamu dapat A lah semuanya. A solid. Tiga-tiga subjek tu solid. Wow. Okay, so kalau Hasha boleh cerita, bukan cerita lah, boleh share dengan adik-adik ni, apakah program ataupun apa benda yang pertama sekali yang Hasha, macam mana first time Hasha jumpa PTTI ni? Saya jumpa PTTI ni daripada kawan, dia send kat saya. Time tu macam tak tahu apa-apa je lah, jadi join je. Lepas tu time tu mampu skor, saya join bila time tu subjek sains juga nenek ajar. So saya memang lemah sains, tak terus semua subjek. Saya memang tak suka sains. Bila nampak cikgu nenek ajar semua, terus saya minat, tiba-tiba saya faham. Saya buat nota apa semua, saya tak pernah rasa faham macam tu. Faham? Jujur cikgu sejarah dengan cikgu Atika. Cikgu Atika. Right. Okay, so kalau Hasha boleh bagi tahu dekat cikgu apa struggle bila belajar online ni, bila Hasha belajar online ni, and then macam mana PTTI bantu dari segi nak belajar secara online lagi kan? So apa and then macam mana PTTI ni bantu Hasha? Struggle dia macam mana? Mesti kalau internet lah kan? Tapi dekat PTTI ni dia ada teachable, kita ada masalah lain, nanti kalau online dah okey kita boleh tengok balik semua apa yang cikgu dah ajar dan ulang kaji. So time SPM tu pun kita boleh tengok balik semua recording semua teachable. Itulah. Thank you. Hasha join apa OTC? Tak, pecutan. Hasha join Seleko. Okay. Seleko. Sebab tu mungkin Hasha dah jumpa PTTI dah bulan 10-11 macam tu kan? So dia dah terlambat. Okay. Tapi it's okay, dia terus ambil tindakan dan dia terus bertindak. Kan? Yang tu yang paling penting. Alright. So last daripada cikgu nak tanya Hasha, apakah yang, macam mana Hasha stay motivate bila nak study? Stay motivate? Tak termotivate. Kata Hasha boleh belajar, faham tak? Dia macam bila kita duduk kat rumah, kita ada pilihan nak belajar. Kan? Ada yang tahu, ada yang dia tak tahu. So macam mana Hasha nak push diri untuk belajar juga? Eh, aku kena ni belajar ni. Hasha paksa diri untuk study untuk dapat result yang terbaik. Sebab memang tak ada menyesal apa-apa bila nanti dapat result semua. Memang semua orang pun tak ada kan menyesal dapat result nanti. So saya paksa diri semua, study, struggle, buat nota, apa yang cikgu suruh saya buat, homework semua buat. Miss class, kalau miss class pun tengok teachable balik gitu. So memang struggle lah.
So motivate sendiri. Lagi pun cikgu PTTI pun ada bagi motivate dengan student semua macam mana tengah ni stres dengan PKP lagi semua study online memang payah. Tapi cikgu PTTI sentiasa beri semangat untuk kita orang untuk terus stay strong. Faham. So maksudnya Hasha tak nak menyesal di kemudian hari. Sebab benda yang paling kita tak boleh nak ubah adalah masa yang dah lepas. Tapi ubah masa yang dah lepas, bagi tahu cikgu, cikgu orang first nak pergi jumpa dia untuk ubah masa lepas cikgu juga. Okay. Thank you so much Hasha untuk sharing. Amazing sharing. Thank you so much. Alright, next kita nak bersama last one dengan Nuha. Cikgu nak sebut Huda pula. Okay Nuha, kita silakan. Sudah cikgu. Alright, dengar. Okay, hai, assalamualaikum. Salam. Okay Nuha, orang dekat-dekat je ni. Perkenalkan nama and then sekolah, negeri dan juga aliran. Nama saya Nuha Adila Binti Mulyadi, sekolah dekat SMKA Mahat Hamidiyah Kajang, Selangor, duduk pun dekat Selangor. Aliran Sains Student. Aliran Sains Student. Orang itu Nuha, kalau boleh share dengan adik-adik kamu ni, result SPM dapat berapa A? Sama macam Hasha tadi, 7A. 7A. Kamu ambil berapa subjek? 11. Ambil 11 subjek. So out of 11 kamu dapat 7A. Alright. So Asha, Nuha, apa subjek yang paling banyak peningkatan? Rasanya admat dengan bio. Admat dengan bio. So markah before this admat tu, admat dengan bio ni berapa? SPM dapat berapa? Admat macam biasalah, asyik fail. Lepas tu dah SPM dapat C. Walaupun tak tinggi sangat, tapi bagi saya tu sangat-sangat tinggi dah. Maksudnya kamu daripada fail dapat C kan? Daripada fail kan? Ramai orang yang memang kalau boleh at least lulus je lah. Tapi kamu dapat C, which is credit. Bagus tu. Alhamdulillah. Lepas tu bio pula. Bio saya selalu dapat CDE macam tu. So, memang jarang gila nak B. Lepas tu SPM dapat B. Alhamdulillah. Nah, okay. So Nuha jumpa PTTI ni bulan berapa dah? Dari saya form 2. Oh, kamu tuition fizikal. I see. Maksudnya kamu duduk memang fizikal lah. Attend PTTI secara fizikal. And then kamu sambung belajar online lah bila dah PKP. Okay. Soalan kepada kamu. Adakah disebabkan kamu belajar online, dia berbeza dengan kamu belajar secara fizikal? Mungkin dia berbeza, tapi dari segi kefahaman kamu, adakah dia berbeza? Bagi saya, kefahaman dia sama je. Maksudnya macam faedah untuk saya online banding fizikal ni, macam fizikal macam kita dia spend banyak masa nak pergi kelas, balik kelas, sebab tu penat dia habis kat situ. Tapi kalau online, kefahaman kita still sama and tak payah nak kena keluar rumah depan laptop je. Dia kalau orang yang duduk bukan duduk area-area Lembah Kelang ni ataupun area bandar ni, dia mungkin tak terasa sangat tau. Tapi kalau yang dia faham lah, nak pergi berapa kilometer pun, ya Allah, jam bersusun. Kan? Siapa yang duduk kat area Lembah Kelang ni dia faham. Nak pergi apa, beli gula je pun menyeksa kan? Kan? Tak nak lah pergi beli gula. Biarlah duduk rumah je, tak payah makan gula. Alright, so Nuha, ini apa yang kamu rasa, apa yang best bila kamu belajar dengan PTTI ni? Yang pertama sekali, cikgu-cikgu best. And then nota, sebab saya kan perempuan suka buat nota, jadi saya macam nota-nota yang cikgu kasih tu macam sangat berguna. Macam biasa kalau chemistry kan, memang saya pakai itu je masa sebelum exam, tak buka buku lain dah, sebab macam cikgu Fana dia selalu ajar apa cara macam soalan jawapan macam tu kan, so dia sangat membantu saya lah. Kalau kita nak baca nota, boleh je kita baca buku ataupun buku rujukan, betul, tapi nota yang tulis dalam tu dengan nota yang kita tulis sendiri. Sebab bila kita tulis sendiri, kita faham, kita ingat, kita balik. Betul. Kan? Alright.
So any last advice untuk adik-adik adik-adik setahun kamu ni? Setahun ya? Betul lah. Adik-adik setahun muda daripada kamu ni ada any advice ke kan? Okay, pesanan saya ialah kena terus semangat. Di sini tau, jangan overthinking. Fikir yang benda ni akan berakhir juga. Lepas tu nanti tahu-tahu je dah dapat result. So tak payah nak stress-stress. Korang ikut je, follow je kelas yang ada. Kelas free ke apa-apa ke, join kelas. Lepas tu buat note sendiri. Sebab banyak orang macam online malas nak masuk. Lepas tu nak copy note kawan semua kan. Dia percayalah kalau kita screenshot ataupun kita minta nota kawan, dia dah lama tak tengok pun. So apa kata, jadi bila kelas ni walaupun online, kena fokus dan memang kena buat nota sendiri. Lepas tu kalau boleh terus buat lawa-lawa. Kalau rajin buat berburuk, lepas tu buat lawa-lawa. Pokoknya memang kena buat nota sendiri. Betul sangat, cikgu sangat setuju dengan apa yang Nuha sampaikan. Sebab bila try lah buat nota sendiri dulu, nanti barulah cikgu booster tu tak boleh kan Nuha kan. Kita nak dia pula jadi kan. Alright, so thank you so much kepada Nuha. InsyaAllah cikgu doakan yang terbaik untuk kamu. After this, kita nak sambung belajar dan sebagainya. Good luck for your future dan terima kasih untuk sesi sharing hari ini. Okay, terima kasih cikgu. Right, okay. So, kita dah nak start untuk sesi kita bersama dengan Sir Reis untuk scholarship punya tips dan juga macam mana kita nak nak prepare dengan lebih awal untuk dapatkan biasiswa daripada sekarang tau. Sebab kalau dah habis trial, dah habis SPM, tak boleh, tak banyak benda lah yang boleh dibuat. Okay, sebab jawapan kamu dah tertulis atas kertas soalan tu. Kertas SPM tu dah tertulis, dah tak boleh nak undo dah. Okay, so yang pertama cikgu nak minta kamu untuk sediakan pen dan kertas untuk menyalin nota yang akan diberikan sekejap lagi yang akan di-explain oleh Sir Reis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti biasa, jika kamu ada something yang kamu rasa, oh ni something yang baru yang aku belajar hari ni, so please take note. Dan kalau kamu nak share dekat IG story, please tag PTTI online untuk dekat Instagram untuk kamu memorize dan ingat balik moment-moment 11 hari ini. Okay, sepanjang 11 hari yang kamu belajar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, insyaAllah hari ini kita akan ada gift yang kita akan bagi dekat kamu kepada mereka yang committed sampailah akhir sesi ini nanti. Alright, itu yang ketiga. Dan yang keempat, cikgu nak bagi tahu, cikgu nak welcome kepada student-student OTC Julai yang bermula kelas dia hari ini. Okay, selamat datang kepada student-student OTC Julai yang baru je start kelas dia petang tadi dan malam ni pun dia ada kelas. Dia mungkin join dalam ni dan ada yang mungkin tak join sebab dia nak masuk ke dalam kelas OTC. So, cikgu sangat happy sebab ramai gila orang yang join OTC Julai untuk bulan Julai ni. So, sebab sesi dia dah start hari ni. Untuk mencukupkan 4 minggu, kita ada 4 minggu classes dan satu subjek seminggu 2 jam. Kita belajar, bukan sahaja 2 jam tu adalah kelas yang basic. And then dia akan ada extra class, dia ada prep class dan banyak lagi kelas-kelas yang kita ada dalam tu untuk support kamu during this PKP. Okay? Dan last one, cikgu nak cakap all the best untuk kamu dapatkan ilmu banyak-banyak malam ni supaya kamu dapat jadi orang yang top ketika orang, di saat orang lain tak dapat nak tahu macam mana nak apply beasiswa, kamu dah ready, kamu dah prepare. So good luck, all the best untuk kamu hari ni dan insyaAllah kita akan jumpa. Cikgu akan berjumpa dengan kamu after sesi ni habis. Cikgu akan kembali semula kepada cikgu. Alright, so all the best. Thank you so much untuk berada dalam sesi ni. Please committed dan please bagi full attention dekat series yang akan mengajar kamu malam ni. Alright, see you again. Peratus 75 pelajar sains ini mendapat keputusan cemerlang hasil pelbagai program yang dianjurkan termasuk teknik menjawab soalan, seminar dan slot motivasi untuk mereka.
bimbing pelajar seramai 3,514 orang pelajar aliran sains tulen di pusat itu berjaya mendapat keputusan cemerlang. PTTI menerima anugerah Brand Laureate Best Brands in Online Education Platform. Mencatatkan prestasi membanggakan apabila kebanyakan pelajar pimpinan pusat itu menunjukkan peningkatan mendadak. Muhammad Syukri Yusof sentiasa mengambil inisiatif menyertai pelbagai program ilmiah antaranya seminar percuma, subjek kelas dan sains PTTI. Kalau kita nak hidup dalam ketakutan, baik tak payah hidup. Chemistry and Maths, Biology, Physics. Straight A. Tapi macam kita katakan tadi, yang semua kita punya grammar, kita punya past present tense. Sampai nak belajar pun rasa down. Ini dengan buku. Kamu kena sediakan untuk semua situasi. Sebab dari kecil mempunyai impian untuk keluar daripada kehidupan yang susah. Untuk ini paling penting dalam kita punya pembelajaran. Ini subjek yang lain memang power dah. Dan ni je kena fokus lebih. Ha, so itu adalah advice selang untuk kamu. Okay, Iman? Okay, sir. Thank you, sir. Ya Allah. Supaya at the end of the day, apa yang korang akan dapat adalah beasiswa. Beasiswa tu bukannya seringgit dua ringgit. No. Ia adalah berpuluh-puluh ribu. Okay, hai. Selamat petang. Ini adalah Marathon 11 Hari bersama dengan Sir Race. Okay. Ini adalah hari ketujuh sebenarnya. Kita berjumpa lagi. Kita berjumpa semula. Alright. So, sebelum semula, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Sir Race, pelajar cemerlang, mahasiswa Sultan Ahmad Shah yang telah skor 2 beasiswa penuh selepas SPM. Alright. So, sebelum kita mula, saya nak tanya soalan. Siapa yang first time dekat sini? Ada tak? Cuba komen saya. Saya ada ke? Saya. Saya nak berkenalan dengan pelajar-pelajar first time. Saya nak sebut nama Aini, Nur Atika, Aisyah, Irfan, Rabiatul. Wah, ramai yang first time juga dekat sini. Okay. This is the seventh day. Saya nak berkenalan juga dari kamu dari mana? Kamu dari mana? Ada tak yang dari sekolah harian dekat sini? Boleh type saya. Siapa yang dari sekolah harian boleh type saya. Saya nak tahu. Harian, alright. Kita ada Vivian, Mariam, Abby, Atika, alright. Sharifah, okay. Pelajar asrama, ada tak? Pelajar SPP, pelajar asrama. Komen saya, saya nak sebut nama kamu. Nur Alia, Akmal, alright. Ramai juga. Ramai eh. Pelajar private, ada tak? Private. Pelajar private ataupun pelajar yang ulang. Pelajar ulangan SPM, ada ke? Ada. Ada. Kempo, Harith. Ha, okay, ramai malam ni. Ramai, terlalu ramai dah. Beribu-ribu orang dalam Zoom ni. Okay, senang ingin juga nak pesan. Kalau kamu dah ada tempat dalam Zoom ni, bermaksud kamu sangat-sangat bertuah malam ni. Okay, jangan keluar kejap lagi. Penuh Zoom ni, kamu tak boleh masuk semula. Okay, kamu tak boleh masuk. Alright, kita ready ya. Siapa yang dah ready, cuba komen ready. Sedap excited sangat nak start kita punya kelas malam ni. Banyak ilmu yang saya nak share. Macam mana saya dapat 2 beasiswa penuh selepas SPM? Ha, macam mana saya buat? Apakah rahsia saya tu? Ha, mungkin kamu semua nak tahu. Okay. Kejap lagi saya akan inform. Okay. So, saya nak bercakap ataupun saya nak address beberapa benda. Okay, dari segi isu. Sebenarnya kalau kita lihat, ramai pelajar, dia tak tahu nak jadi apa after SPM. Cita-cita dia tak clear. Okay, dia tak clear. Okay. Siapa yang rasa macam tu, komen saya. Siapa yang rasa macam tu? Ha, ramai yang komen. Ramai yang dirasa dia tak tahu nak jadi apa, but it's okay. It's okay, alright? It's okay. Nanti saya akan beritahu kamu macam mana nak handle
isu ini. Okay, especially for pelajar form 5 KSSM. Sudah banyak guide pelajar form 5 KBSN tahun lepas untuk sambung pelajaran, untuk apply, untuk cari scholarship kat mana, sudah banyak bantu. Okay, ada juga pelajar dekat sini yang dia pelajar teras. Okay, pelajar teras dia rasa boleh ke saya dapat scholarship ni? Ha, kejap lagi saya akan bagi tahu. Okay, don't worry. Don't worry. Okay, so seperti biasa malam ini saya akan kongsi 6 perkara yang sangat-sangat penting yang menjadi rahsia untuk mendapatkan beasiswa. Dan saya percaya melalui 6 perkara ini, kamu pun boleh juga. Okay? So kalau kita lihat, benda yang pertama, poin yang pertama, sudah tulis dah dekat whiteboard ni. Sudah tulis dah dekat whiteboard ni. Maybe cameraman kita ni boleh tengok. Sediakan buku masing-masing. Kita nak tulis poin-poin yang penting ini. Okay? Kita nak tulis poin-poin yang penting ni. Okay? So yang pertama adalah formula PSA. Formula ni adalah formula yang sangat-sangat penting yang seguna untuk skor beasiswa. Okay, apakah P, apakah S, apakah A? Kejap lagi saya akan bagi tahu. Okay, benda yang kedua adalah asas beasiswa. Ini adalah more tu berkaitan dengan kontrak. Sebab kadang-kadang kita just apply beasiswa sahaja tanpa kita mengetahui apakah isi kandungan kontrak-kontrak tu. So saya akan go through tapi secara basic. Okay, sebab kalau kita berbincang tentang kontrak, dia mengambil masa yang sangat lama sebenarnya. Tapi saya akan highlightkan persediaan-persediaan yang penting yang kamu boleh buat untuk mengenali kontrak-kontrak beasiswa. Okay, alright. Ketiga adalah faktor-faktor penting yang kamu kena consider, yang kamu kena tahu apabila kamu nak pilih beasiswa. Okay, pilih beasiswa. Alright. Keempat adalah persediaan akademik. Persediaan akademik tu macam mana? Okay, sekejap lagi saya akan bagi tahu. Okay, ini sangat-sangat penting untuk pelajar teras, pelajar sains tulen dan pelajar lain-lain yang dia nak baiki asas dia. Apakah topik-topik, apakah subjek dia and topik dia yang kamu perlu kuasai kalau kamu nak kuasai asas. Alright. Kelima adalah persediaan kemahiran. Okay, seperti yang kamu semua tahu, having a great result, having straight A's, dia tak cukup sebenarnya. Dia tak cukup untuk kamu dapatkan beasiswa. Okay, so kamu perlu ada certain kemahiran, certain skills untuk kamu dapatkan beasiswa tu. Okay, alright. Yang paling akhir sekali, kita juga akan cover beberapa senarai beasiswa yang famous, yang popular, yang selalu ada setiap tahun supaya kamu dah ready ataupun kamu dah kenal dah beasiswa tu. Of course beasiswa ni banyak tapi ni adalah famous. Okay, so sangat-sangat penting. Dan juga paling akhir sekali saya akan cover ataupun saya akan umumkan pemenang kontes yang PTTI Online dekat Instagram dah buat yang kamu kena tag kawan kamu and tengok siapa pemenang dia. Okay, so nantikan yang hujung tu. Alright. So, mungkin kita boleh appearkan kod. Mungkin ada yang tak berapa nampak dekat board ni. Okay, kita appearkan design untuk sesi malam ni punya topik untuk kamu. Kamu lihat ataupun kamu baca. Okay, ada tak design dia? Kita tunjukkan design dia. Ha, ini dia. Okay, ini dia. Okay, formula PSA, kenali asas beasiswa, faktor penting beasiswa, persediaan akademik sebelum apply beasiswa, persediaan kemahiran sebelum apply beasiswa, dengan yang paling last sekali adalah senarai beasiswa yang famous. Okay, thank you host. Okay, saya ada soalan. Sebelum saya akan mulakan dengan yang pertama, formula PSA, saya nak tanya kamu soalan. Okay, andai kata kamu dapat beasiswa selepas SPM, kalau result kamu best, okay, straight A's, kamu dapat banyak A, okay, and then kamu apply beasiswa and then dapat, okay, good news, dapat, congratulations. Apa benda best yang akan berlaku kamu rasa? Cuba type di komen, saya nak tahu sejauh manakah kefahaman kamu tentang beasiswa, tentang apa yang akan berlaku after beasiswa. Cuba, mungkin ada yang of course dapat belajar free, okay, ada yang mungkin pergi ke luar negeri ataupun ke luar negara. Ada juga yang dia mungkin akan diinterview di TV. Okay? Lepas tu dia tak perlu bayar sesen pun. Family happy, tak perlu berbelanja, tak perlu keluarkan duit daripada caruman
caruman apa? KWSP eh? Ha, caruman KWSP, EPF, keluarkan tak perlu untuk support kamu mula belajar. Sebab pembelajaran after SPM ni, dia punya cost adalah amat-amat tinggi. Especially di swasta punya universiti, di badan-badan swasta. Kalau kamu belajar di badan-badan swasta, alright? So tulis tu, tu penting. Okay, tu penting. Ada yang kata, macam mana dapat scholarship, sir? Okay, sabar, sabar. Kejap lagi saya akan inform ni. Saya tahu kamu excited. Sir pun rasa energy kamu malam ni. Sangat-sangat best. Alright, sangat-sangat best. Okay, so betul lah tu. Okay, betul lah tu. Alright, sebelum kita pergi kepada formula tu, saya nak sharing gambar, sir. Mungkin tak pernah nampak. Sir ni dia cakap tentang beasiswa, tapi gambar dia yang dapat beasiswa tu ada tak? Ha, apa bukti? Ha, ni kita tunjukkan. Host, kita tunjukkan. Beasiswa, ini adalah Sir, Sir adalah ha, kalau yang pertama tu adalah Sir dengan Sultan Ahmad Shah. Okay, yang tu adalah beasiswa Sir yang royalty orang katalah. Okay, tapi of course besar tanggungjawab dia bila dapat beasiswa macam ni. And then apa yang kamu predict tu betul. Okay, most of the student yang dapat scholarship dia akan masuk ke dalam newspaper, dia akan masuk ke dalam TV, dan Sir sangat sangat bersyukur dapat masuk ke dalam TV. Waktu tu sharing lah, sharing macam mana, tips apa semua kan. So rasa-rasa best. Okay, thank you host. Bila masuk TV tu serasa family sesemua share kan, WhatsApp kan, share dekat family group, semua share, 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 share. And then serasa pun semenjadi apa, semenjadi anak yang, anak yang berguna sebenarnya. Sebab dulu se waktu form 5 tu, form 4, form 5, sebanyak gagal tau. And serasa se ni adalah pelajar yang menghampakan ataupun a disappointment to the family. Okay, mungkin ada pelajar DLP sini, seperlu berbahasa Inggeris sedikit. Okay, disappointment to the family, right? So what a shame, okay? Okay, so itu dia, okay? Kamu betul tu, semua kamu cakap tadi adalah betul. Okay, so tak berbual masa, kita pergi to the first formula. To the first formula, formula PSA. Apakah PSA itu? Kalau di English, okay, PSA adalah Public Service Announcement. Okay, Public Service Announcement. Okay, tapi kalau, kejap lagi kita akan appearkan design. Tapi kalau PSA ni apa? Apa sebenarnya? Okay, so PSA ni kita appearkan design mungkin untuk kita fahamkan lagi semua pelajar-pelajar KSSM ni. Okay, kita appearkan design kejap. Okay, so ini adalah formula PSA. Alright, next. Formula PSA. Okay, tulis eh, sangat-sangat penting ni. Okay, formula PSA adalah yang pertama persediaan, yang kedua skor, ketiga apply. Okay, kalau kamu lihat dekat situ, peratusan untuk persediaan adalah amat tinggi, 80%. Okay, terima kasih host. Persediaan, skor, apply, okay. So, persediaan 80%. Kalau kita pernah dengar quotes ni adalah 80% daripada kejayaan adalah persediaan awal. Okay, persediaan. Okay, so kamu pun kena bersedia sebenarnya. Sebab ada pelajar-pelajar misconception about students punya mindset adalah apabila dia mendapat result yang best, dia rasa dia terus layak, dia rasa dia terus entitled ataupun dia terus automatic akan dapat scholarship tu. Well, let me tell you, benda tu is a no-no. Itu adalah mitos yang tak betul, okay? Ramai sangat. Saya nak bagi tahu awal-awal kepada semua, okay? Saya adalah pelajar sains tulen dulu, SPM, okay? Dan saya adalah daripada kelas nombor pertama, kelas terbaik. So dekat situ, ramai kawan-kawan saya yang dapat straight A's. Tetapi at the end of the day, adakah semua dapat scholarship? Jawapannya adalah tidak. Tidak semua mendapat beasiswa, okay? Dan adakah saya ni straight A's? To be honest, saya bukan pelajar straight A's, tetapi macam mana saya end up dapat dua beasiswa, okay, after SPM. So benda-benda itu sangat menarik. So kamu kena betulkan mindset kamu ni, okay, especially tentang nak dapatkan beasiswa tu macam mana. Kamu kena betulkan mindset kamu, okay. Alright, okay. Saya ada baca ni satu komen, dia cakap Ahmed Albeza kata, saya nak dapat beasiswa ada exam. Okay, kalau nak dapat beasiswa ni, most of the time dia akan go through interviews. Interview tu ada group interview, ada personal interview, kejap lagi saya akan go through. Okay, bersama-sama dengan kamu semua. Don't worry. Okay, kamu dapat follow saya so far tak? Cuba.
komen. Kamu dapat follow, kejap lagi ada yang tertinggal bas. Bas malam ni dia laju sikit eh. So kena extra focus. Tulisan pun kena jelas. Ha. Kena cepat sikit kalau menulis tu. Okay, tapi of course kalau kamu ada any soalan, sila bertanya dekat Q&A. Okay, ataupun kalau kamu nak tanya dekat komen boleh juga, tetapi terlalu ramai orang malam ini, so itu bermaksud mungkin akan terlepas komen kamu tu. Okay, alright. Sesukalah energi kamu ni. So kenapa interview dalam bahasa Inggeris? Okay, sebenarnya itu adalah kebanyakan tetapi tidak semua. Ia bergantung dengan beasiswa apa yang kamu apply. Okay, bukan semua adalah bahasa Inggeris. Okay, so manakala semua dah tangkap malam ni, semua dah dapat follow sir. Okay, kita move on kepada yang kedua. Yang kedua, poin yang kedua malam ni sangat-sangat penting. Okay, so just nak mention sebelum kita cover poin yang kedua tu, kalau ada pelajar dia nak request one-on-one dengan sir, okay, sesi tu bukanlah murah. Tetapi malam ini ia adalah percuma untuk kamu semua. Okay, so you are very lucky sebenarnya. So kalau nak keluar dari Zoom ni, kena fikir dua kali. Okay, sebab ilmu-ilmu ni kamu susah nak dapat dekat luar sana sebenarnya. Alright, so kita move on to the next one. Number two. Number two. Alright, number two. Basics of scholarship ataupun asas beasiswa. Asas beasiswa, okay. Asas beasiswa, poin yang kedua tu. Just in case ada yang terlepas, okay. Asas beasiswa ni sebenarnya ada benda, banyak benda. Ada banyak benda kepada asas. Tetapi malam ini saya akan cover kontrak. Okay, ada kata kamu dah dapat result yang best. And then kamu apply scholarship tu. And then kamu dapat offer. Offer tu akan dipresent melalui kontrak. Okay, ada dua jenis kontrak dalam beasiswa. Dua jenis kontrak. Two types of contract. Okay, when you are considering a scholarship, the first one adalah bonded contract. Bonded. B-O-N-D-E-D. Bonded eh. Bonded contract. Okay. Yang tu yang pertama. Ada tak design? Kita boleh tunjukkan design. Yang kedua adalah non-bonded. Okay. Ini adalah dia punya jenis contract yang ramai pelajar tidak tahu. Okay. Terima kasih host. Okay. Yang pertama. So, apa maksud bonded? Bonded tu kalau kita belajar tentang apa, kita belajar tentang molecules, okay, setahu ramai pelajar yang